Oke, silakan. Ya, selamat siang, Dokter Adit. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih sekali untuk Dokter Adit ya, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela tindakan hari ini untuk memberikan kita lecture mengenai pediatrik ACLS, mengenai ACLS uh -huh. untuk dewasa. Saya yakin sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang familiar dan melakukannya. Sementara uh -huh. untuk pediatri, pasien pediatri sendiri sepertinya masih banyak uh -huh. yang belum paham begitu jadi ini penting sekali sama untuk teman-teman dan untuk para dokter umum juga yang bekerja di UGD begitu untuk mengetahui mengenai ACLS pada pasien pediatri jadi tidak berlama-lama waktu dan tempat kami berikan untuk dokter Adit silahkan dok terima kasih dokter Santi yang menemani saya di cat lab ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin segala puji bagi Allah, salam dan salawat pada Rasulnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yusra, Ketua Perki Lombok yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang pediatrik ACLS. Sebelumnya saya mau menyapa Mbak Yusra. Halo. Halo, Dokter Abi. Halo, Adi. gimana? Sorry, habis tindakan. Oh, sama ini juga dari pagi nih, hampir oh. si Santi yang disuruh ngasih kuliah karena masih cat, tapi alhamdulillah bisa. Makasih banyak sudah oke. mau berbagi ilmu sama kita kita di sini ini haus ilmu semua kita kita ini. Oke, oke. ya uh, langsung aja ya Mbak Yusra ya. Oke oke, siap siap, oke. monggo silakan. Oke ya, jadi kalau ketemu pasien dengan uh, anak dengan kardiak ares gimana nih ceritanya? Berani nggak nih? <laughs> Jawabannya pasti panik ya. Diapain lagi ya? Orang dewasa aja ares kita panik ya. Oh, Apalagi ya? anak ya nggak boleh ya. lombok GP kamu harus uh, bisa ya, be able to save life ya. Jadi apa yang harus dikerjakan? Nah. Sekarang saya sebenarnya sebelum kita mulai saya kira untuk ACLS dewasa nanti itu dr Yusra ya dan tim dari pergi Lombok yang bisa apa akan sharing lebih banyak ya tapi apa sih yang membedakan dari ACLS yang lama sama ACLS yang baru tahun 2020 ini yang di endorse oleh Perki di ACLS Perki 2021. Satu adalah Pemberian adrenalin oh, harus diberikan banget. as soon as possible kepada yang non-shockable rhythm. Chain of survival menjadi enam step, termasuk post-resuscitation care. Terus kemudian detail management of cardiac arrest in pregnancy. Nah, ya. nah, dulu uh, CLS tahun 2000-an itu juga ada, tapi setelah itu nggak dibahas lagi. Sekarang ada lagi. Nah, ini yang penting adalah separate section on management of cardiac arrest in pediatrics. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian additional algorithm in RSC. Ya. Oke. Okay. Jadi uh, di Amerika itu lebih dari 20.000 bayi dan anak uh, mengalami cardiac arrest ya, di mana 7.000-nya adalah of hospital cardiac arrest. Nah, ini teman-teman uh, sekalian uh, harus tahu di mana yang pediatrik kardiak ares ini konsepnya berbeda dengan... Uh... udah kedengaran? Iya, sorry ya. Ada gangguan sinyal di cat lab. Jadi saya ulangi lagi, uh, pada dewasa kebanyakan masalahnya adalah masalah uh, jantung, uh, terutama jantung, terutama coronary heart disease, ACS dan infark, miokard akut, tapi kalau pada anak ini uh, hubungannya adalah pada uh, progressive uh, respiratory failure atau shock. Ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah major konsepnya adalah pertama early recognition, high quality CPR, post arrest care dan extra corporeal cardiopulmonary recognition. Teman-teman sekalian, kita harus tahu ya bagaimana caranya out hospital cardiac arrest dan in hospital cardiac arrest. Ya. Nah, apa sih bedanya out hospital cardiac arrest dan in hospital cardiac arrest? Pada prinsipnya sama, cuman pada in hospital cardiac arrest kita ada satu langkah di mana kita harus usahakan gimana caranya pasien kita tidak kardiak ares. Nah, jadi bagaimana melakukan pengenalan. Pengenalan di mana eh, kalau bisa pasien yang kita rawat itu tidak mengalami kardiak Ya, Jadi berikutnya adalah sama cek respon, eh, sorry, Habis cek respons aktivasi uh, respons uh, eksternal atau minta tolong berikutnya, lakukan CPR dengan high quality, early defibrillation, early uh, advanced resuscitation, dan terakhir adalah masalah recovery. Nah, bagaimana melakukan CPR pada bayi dan anak? Ya, uh, saya kira semua sudah tahu bagaimana CPR yang baik adalah mulai dari itu finger compression, two thumb encircling hand compression ini uh, harus dipahami ya. Nah untuk cardiac arrest algorithm pada prinsipnya masih sama ya antara uh, dewasa dengan anak. Apa sih yang membedakan? Nanti kita bahas satu-satu. Nah yang pertama adalah bila ada pasien dengan pegawai darurat. Pertama, cek response, call for help, kemudian cek pulse. Nah, ini hanya untuk uh, uh, medical lay rescuer. ya. Jadi medical uh, yang nolong ini medis ya. Jadi harus cek pulse. Nah, tahap pertama, bila nadinya kurang dari 60 dengan tanda-tanda poor perfusion, maka kita harus lakukan CPR. Jadi ini kepada anak ya. Saya ulangi lagi ya pada anak ini ditreat seperti kardiak ares. Paham ya? Oke itu. Catatan pertama. Jadi pasien dengan heart rate kurang dari 60 dengan tanda tanda shock atau poor perfusion kita lakukan CPR dan masuk algoritma kardiak ares. Yang kedua, apa bedanya kardiak ares pada anak dan dewasa? Ya, Ternyata kalau satu rescuer ya dia cycle-nya adalah 30 banding 2 sama seperti dewasa. Tetapi kalau dia lebih dari satu, dua atau lebih rescuernya maka cycle-nya tidak 30 banding 2 lagi, jadi berubah jadi 15 banding 2. Nah, 15 banding 2 ini ketemu dulu di ACLS tahun 2000 ya. Sales tahun 2000 terus tapi direvisi tahun 2005 udah 30 banding 2 tapi pada anak ya kenapa begitu karena tadi masalahnya adalah ternyata masalahnya bukan masalah jantung saja justru uh, progresif dari respiratory problem itu dia ya, akan menyebabkan kardiak arrest ya oke siapa yang Nah, ya, saya ulangi lagi. Uh, jadi kalau untuk tool or more rescuer, kita lakukan CPR-nya adalah 15 banding 2. Oke. Okay. Berikutnya, apa lagi yang berbeda? Adalah drug and shock in pediatrics is weight dependent. Jadi kalau dewasa, kalau mau defibrillation gampang ya, 200 joule by basic atau 360 joule monofasic. Nah, kalau anak ya kita harus melakukannya sesuai dengan berat badannya. Oleh karena itu untuk automatic external defibrillator kurang disukai ya, lebih enak yang manual external defib. Ya. Kalau nggak ada gimana ya? Kamu melakukan CPR juga. Gitu. Ya, oke. Okay. Nah dok, kalau misalnya berat badannya belum diketahui gimana nih? Nah ini yang ngomong bukan saya ya, bukan saya yang ngomong, tetapi ternyata dari American Heart Association. Ya, dari American Heart Association dikatakan bahwa kita boleh pakai ilmu kira-kira. Ya, jadi kita bisa menaksir bagaimana berat badannya sehingga kita. Oh, Tidak usah nanti ini ya. obat-obatannya diberikan sesuai dengan taksiran dari berat badannya. Demikian pula oleh dengan dosis defibrilasinya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, untuk langkah-langkahnya untuk langkah-langkahnya ini bisa kita lihat ya, ternyata sama dengan dewasa, ya. Jadi sequence-nya sama jadi kita bagi untuk cardiac arrest ini kita bagi pertama yang shockable dan yang kedua adalah non shockable. Exactly the same dengan CLS pada dewasa, apa bedanya adalah dosis obat dan shock. Tadi shock saya sudah katakan pertama 2 Joule per kilo, berikutnya 4 Joule per kilo dengan maksimumnya. Joule kilo. bagaimana dengan obat-obatannya? Obat-obatannya adalah Anda bisa berikan adrenalin dosisnya berapa? 0,01 mg per kilogram berat badan. Amiodron ya, dosisnya 5 mg per kg berat badan. Boleh diulang sampai tiga kali, ya. Lidocaine inisialnya 1 mg per kilo. Ya. Kemudian uh, reversible cost juga sama, ya. Nah, berikutnya adalah saya uh, ajak Anda untuk menonton film ini sebentar. Dek, dek, tolong aktifkan kode blue ada baik, ada sedap, dan tidak sadar. Dua, tiga, empat, lima, enam. 7, 8, 9, 10. dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oke, nah bagaimana dengan uh, masalah kardiak kares yang disebabkan oleh uh, masalah lain? Ya, nah ternyata di ACLS ini uh, masalah keracunan opiat ini uh, ditekankan mungkin karena di negara maju ini banyak penyalahgunaan opiat ya di Indonesia nggak terlalu banyak ya. <guruh> nah tapi nggak apa-apa kita tahu aja prinsipnya apa prinsipnya kita harus tahu antidote dari opiat itu. Apa antidote-nya adalah naloxone. Ya. Bila ada kardiak ares, ya kita lakukan. Ya. Berikutnya adalah... Uh... oke, okay, sebentar. Okay. Nah, berikutnya adalah bradikardi dan takikardi. Ya. Nah, apa bedanya bradikardi dewasa dan anak? Nah, ini bedanya tadi yang saya sudah bocorkan di BLS ya. Bila terjadi bradikardia dengan heart rate-nya kurang dari 60 ya, dengan tanda-tanda shock ya, itu harus dilakukan CPR atau disamakan dengan cardiac arrest. Berikutnya yang kedua, uh, untuk menentukan anaknya itu stabil atau enggak, kalau dewasa itu ada lima ya, ingat ya. Apa, ada nyeri dada hasisemik, ada akut heart failure, ada akut alter mental status, tanda-tanda shock dan hipotensi. Nah, pada anak-anak ini cuma tiga ya, akut alter mental status, tanda-tanda shock, dan hipotensi. Ya, nah kalau terjadi bradikardia, dengan rate-nya kurang uh, lebih dari 60, ya, kita bisa uh, memberikan atropin. Ya, nah, dosis atropinnya berapa? 0,02 miligram per kilogram berat badan. Kalau kurang dari 60, obatnya apa? Obatnya adrenalin atau sama dengan kardia -kares. Nah, kalau Anda di rumah sakit Anda mempunyai yang dinamakan trans atau trans uh, pacing kerjakan ya kalau nggak ada di ujung ya oke okay. uh, kemudian dilihat possible cost possible cause untuk uh, beradikardi apa ada hipotermia hypoxemia, dan medication jadi kita harus lihat obat apa yang pernah diberikan pada anak ini misalnya pasien ini uh, dilakukan atau diberikan uh, amik uh, glycosides atau uh, digoxin ya nah, itu kita harus evaluasi. Nah berikutnya adalah takikardi. Apa bedanya takikardi dewasa dengan anak? Ternyata pada takikardi dengan anak kita harus membedakan apakah dia itu possible sinus takikardi ya? apa ini kira-kira? Buat teman-teman yang uh, jaga di uh, NICU atau Pediatric ICU ya. Lihat ya. Kadang-kadang kalau lihat gelombang P-nya tuh sulit ya. Wah, ini SVT apa bukan ya? Nah, ini saya kasih clue. Untuk neo, uh, bayi, kalau harinya kurang dari 220, biasanya dia sinus takikardi. Kalau anak kurang dari 180 itu kemungkinan besar adalah sinus takikardi. Nah, pada sinus takikardi pada anak, kita harus lihat RR intervalnya biasanya bervariasi sesuai dengan inspirasi dan ekspirasi. Jadi kalau EKG pada anak sinus aritmia jangan kamu konsulin dia dokter jantung bukan bukan dia dia itu variasi normal. Ya. Nah berikutnya adalah gelombang P. Gimana dok melihat gelombang P? Gampang apa? Monitornya digedein ya atau di apa kecepatan papernya dicepatkan. Eh, Ya, misalnya, tadi 25 mm response, kita bisa naikin jadi 50 mm response. Nah, teman-teman sekalian, bila dia sinus takikardi, jangan dikasih obat. Ya, catat ya. Kalau kita curiga sinus takikardi, atasi penyebab, misalnya anaknya demam, dipo, eh, apa, kurang cairan, nah itu kita harus curikan. Kalau oh sinusai kardi di kardioversi nggak dok? Tidak ya, kardioversi untuk taki aritmia yang tidak stabil. Nah berikutnya adalah kita lihat apakah dari kalau kita curiga kaki aritmia dilihat dia stabil apa enggak? Ya ingat pada taki kardi juga eh, definisi stabil atau tidak stabil itu cuma tiga ya gangguan mental status, sign of shock, dan hipotensi. Nah, kalau dia ada tanda-tanda tidak stabil, maka kita harus lihat dia narrow KRS atau wide KRS. Teman-teman sekalian kalau dewasa cut off berapa? Kalau untuk melihat apa namanya? Nah, kita lihat KRS duration-nya 0,0, 0,12. Itu kalau pada dewasa, pada acara dewasa. Pada anak berapa catat 0,09 kurang dari atau sama dengan 0,09 itu narrow lebih dari 0,09 itu uh, wide ya Nah kalau kita uh, KRS-nya sempit dia tidak stabil ya lihat ya obatnya adalah bisa diberikan adenosin jadi ternyata adenosin itu boleh diberikan pada neurokeras kompleks yang tidak stabil. Dok, kalau ditanya kenapa sih begitu? Karena memang dia poten dan langsung bekerja pada EV node. Ya. Nah, kalau nggak bisa, baru diberikan secara kardioversi. Kardioversinya apa? Synchronized kardioversi. Tadi berapa dosisnya? Start dari 2 jul per kilogram. Nah, Bagaimana dengan white QRS kompleks? Kalau white QRS kompleks, kalau dia tidak stabil, nggak ada obat-obatan. Dia langsung diberikan yang namanya cardioversi. Ya, saya ulangi lagi. Pada takikardi QRS sempit yang tidak stabil, kita bisa berikan adenosin. Tapi pada takikardi QRS lebar yang tidak stabil, nggak bisa kita dapat kasih obat. Adalah kita harus berikan cardioversi. Nah, teman-teman sekalian bila stabil bagaimana dok? Nah, kita lihat ya. Nah, kalau dia stabil gimana? Nah, kita lihat QRS-nya sempit atau lebar. Kalau QRS-nya sempit, kalau stabil kita lakukan vagal manuver. Teman-teman sekalian, pada pediatris ini vagal manuvernya kalau anaknya besar kita bisa lakukan pijat karotis. Tapi kalau anaknya masih bayi atau masih kecil kita lakukan pendinginan dengan es di daerah muka ya. Jadi kita kasih es supaya vagal tone-nya meningkat. Ya. Kalau bayi jangan dilakukan pijat karotis ya. Nah berikutnya adalah eh, kalau dia tidak convert dengan vagal manuver kita berikan adenosin. Nah kalau ventrikal takikardia atau takikardia kiras lebar lihat kalau dia regular kita berikan eh, adenosin. Kalau irregular kita konsul ke dokter jantung. Ya. Jadi ACLS ini semakin jelas kapan kita kerjakan sendiri, ya, kapan kita konsulkan. Jadi jangan teman-teman kalau di Lombok pasien dewasa kardiak arrest telepon dokter Yusra dulu, dok, gimana dokter kardiak ares? Kerjain dulu resusitasi. Ya. Jadi dok, ini lapor, sudah dilakukan resusitasi sebanyak tiga siklus pastinya rosc nah, itu baru kan udah ikut acls ya jadi acls itu tidak membuat anda menjadi dokter jantung tapi ini adalah perpanjangan kami dari dokter jantung melalui perhimpunan dokter jantung indonesia memberikan sim tambahan jadi memberikan sertifikasi tambahan untuk membantu kita kerja di uh, rumah sakit rumah sakit jadi untuk urutan dengan ACLS itu kamu bisa melakukan itu ada kompetensi kamu bila kamu sudah mengikuti ACLS ya jadi kalau misalnya tadi kaki uh, kardioiras lebar lebar uh, untuk uh, yang uh, stabil ya kalau reguler boleh diberikan uh, adenosin dulu tapi kalau yang irregular atau tidak convert dengan adenosin kita harus oh. Berikutnya teman-teman sekalian, saya ingin sharing tentang kompleksitas atau variabilitas pada pasien dengan penyakit jantung bawaan ya. Ya, tadi tadi belum kita singgung-singgung. Tadi masih pada fisiologi normal ya. Nah, resusitasi pada pasien dengan single ventricle physiology contohnya adalah misalnya pasien dengan fontan sirkulasi atau yang sebelum fontan misalnya bidirectional di cavo pulmonary atau dia dengan single ventricle physiology itu mempunyai, mempunyai uh, karakteristik yang cukup unik ya sebelum saya mulai uh, menjelaskan tentang palliative surgery saya harus cerita kapan sih seorang bayi atau anak itu berada pada single ventricle physiology Contohnya ada atresia pada AV valve. Misalnya ada mitral atresia, tricuspid atresia. Berikutnya ada hipoplastik pada salah satu ventricle-nya. Berikutnya ada uh, ventricle dependent coronary circulation. Kita nggak bisa lakukan total repair. ya. Atau pada VSD yang sangat kompleks, misalnya dia VSD-nya remote atau biasanya tidak bisa tutup itu dilakukan single vent single ventricle repair. Nah, single ventricle repair ini tahap pertamanya adalah biasanya dengan melakukan BT atau PDA stenting atau dengan Sanoshan. Sanoshan ini kita di Indonesia nggak kerjain, kita banyakkan lakukan BT atau PDA stenting. Kemudian stage 2 adalah dilakukan namanya bidirectional cavo pulmonary atau Glenn procedures, yaitu bagaimana caranya menyambung vena cava superior masuk ke dalam pulmonary artery. Ini namanya BCPS ya atau bidirectional gland shunt. Nah, final uh, treatment-nya atau final repair-nya adalah namanya Fontan physiology. Fontan physiology merupakan replika atau uh, menyamai jantung ikan ya. Uh, jantung ikan ini dipakai fisiologinya ya uh, dengan namanya single ventricle physiology. Jadi ven ventrikel yang dipakai adalah salah satu aja ventrikel kiri atau ventrikel kanan. Karena ventrikel kanannya bisa hipoplastik ya. Nah, ini pada sir sirkulasi fontan ini uh, <tuh> sirkulasi arteri dan vena ber, 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 berpindah eh berpisah dengan cara kok bisa ya ternyata sirkulasi pulmonal ini tidak diberikan uh, booster dari jantung. Jadi ternyata pada sirkulasi fontan, vena cava inferior dan vena cava superior langsung disambungkan ke pulmonary artery. Lo kok hidup, dok? Iya, alhamdulillah masih bisa hidup ya. Karena kita punya gravitasi, yang kedua kita bisa uh, sirkulasi itu berjalan dengan cara uh, adanya pola nafas ya. Uh, kalian nggak usah heran ya, yang ini ada yang sudah lulus jadi dokter, ada yang sudah bekerja ya bagus kok, nggak nggak ada masalah ya. Nah yang penting harus kontrol aja. Jadi kalau misalnya pasien dengan trichospit atresia untuk saat sekarang ini jangan kau bilang wah nggak ada harapan dok ini, udah nggak usah diobatin, udah langsung pulang aja disuruh istirahat sambil dibacakan surat yasin nggak bisa. Kita masih uh, punya harapan ya dan uh, ternyata dengan kemajuan teknologi Uh, dari tahun 1950 di mana hanya 2, 10 atau 20 persen pasien dengan penyakit jantung bawaan yang sampai kepada usia dewasa. Hari ini hampir dari lebih dari 90 persen pasien dengan penyakit jantung bawa bawaan sampai ke usia dewasa. Nah ini yang menjadi masalah buat kita semua dan saya sebagai anggota Pokja Pediatrik Kardiologi dan Penyakit Jantung Bawaan dari uh, Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia ingin sharing kepada Anda bahwa ternyata penyakit jantung bawaan ini tidak selesai di masa kanak-kanak saja. Dia ya, nanti masalah kalau perempuan masalah waktu hamil, ya pakai kontrasepsi gimana milihnya. Nah, itu. Jadi masalah banyak, termasuk masalah resusitasi ini. Ya. Nah, bayi dan anak dengan single ventricle physiology ini mempunyai risiko untuk kardiak ares. Risikonya apa? Satu adalah peningkatan myocardial work as a consequence dari volume overload. Berikutnya adalah imbalance dari uh, relatif uh, uh, QP dan kis. Jadi uh, normalnya QP per QS sama dengan satu. Atau QP atau flow dari pulmonal itu sama dengan flow sistem. Ya, Tapi pada uh, pasien dengan single ventricle physiology ini QP-QS-nya bisa uh, naik turun. Berikutnya adalah potential shunt occlusion misalnya tadi kondui uh, dari IVC tiba-tiba mahat. Nah, ini tergantung dari state CPR-nya ya. Resuscitation sangat challenging dan uh, membutuhkan kontrol dari pulmonary vascular resistance, oksigenasi dan systemic vascular resistance. Sehingga kita butuh uh, perlakuan khusus pada anak-anak dengan single ventricle physiology. Nah berikutnya adalah, masalah kedua adalah dengan pulmonary hypertension. Dulu pulmonary hypertension tidak menjadi primodona ya, tapi sekarang sudah banyak ya masalah, dan itu bermasalah. dan nah, Kita treatmentnya masih mahal, tapi alhamdulillah tahun ini BPJS mengakui obat-obat eh, jantung untuk menurunkan pH, yaitu namanya silnafil. Ya. Nah, silnafil ini sudah mulai eh, bisa di cover BPJS, tapi memang belum di seluruh Indonesia ya. Nah, bila terjadi pulmonary hypertension, terutama pulmonary hypertension crisis, maka right ventricle dia gagal untuk mengantarkan darah. Kenapa sih kok gagal? Satu, dia karena ada peningkatan abrupt increase on the pulmonary uh, atrial pressure. Nah, mengakibatkan uh, pulmonary blood flow akan turun. Kemudian akan terjadi uh, penurunan karya output disertai peningkatan LV dan RV pressure. Di satu sisi dia akan meningkatkan myocardial oxygen demand dan penurunan coronary perfusion. Jadi ini bisa letal. Nah, krisis ini akan menyebabkan life threatening atau masalah besar atau masalah yang menimbulkan kematian. Karena adanya hipotensi yang severe, myocardial ischemia, cardiac arrest dan kematian. Nah pada pasien-pasien dengan pulmonary hypertension maka kita bisa berikan treatment seperti penurun uh, tekanan darah pulmonal yang sangat uh, ini bisa kita turunkan dengan inhalasi dari nitric oxide atau prostacyclin. Berikutnya kalau pasiennya terintubasi harus ditidurkan, ya dan diberikan analgetik kuat, ya, sedatif dan neuromuscular blocking agent. Ya. berikutnya adalah eh, manajemen dari traumatik kardia kares jadi kalau Anda ada konsul dari IGD dengan riwayat trauma pada dada dan perut maka kita harus pikirkan ada pneumotorax, hemotorax hormon recondition sampai perikardial tampon kalau, kalau ada kecelakaan di dada, kardia kares di CPR enggak CPR, dok, nanti kalau premotorax, premotorax gampang nanti diurusin belakangan, tapi kita harus lakukan pijat jantung sehingga kita bisa tolong. Ya, kalau perlu pijat jantung eksternal, ya, dok, kalau eksternal gimana nanti? Ya, nggak apa-apa, kita harus tolong dulu, ya. Nah, di satu sisi kita harus tolong. Nah, kalau COVID ini gimana, dok? Ya. Jadi health workers at... A high risk for infection of COVID-19. Saya kira kita udah tahu ya dengan rahmat Allah, Alhamdulillah, COVID ini mulai turun ya. semoga moga di lombok juga turun ya. Tapi ingat prokesnya harus, harus tetap jalan dan saya ingatkan kepada teman-teman tugas dokter itu bukan di emergency ya. Tugas dokter nomor satu adalah mulai dari health promotion. Ketika Anda mulai dari emergency atau mulai dari kamar kamar praktek, itu adalah sudah terlambat. Tiga langkah atau empat langkah, ya menurut Bloom and Fawcett, ya. Jadi kita harus mulai dari health promotion, ya, bagaimana melakukan uh, apa uh, prokes, ya, jaga jarak, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, CPR adalah aktivitas yang dapat meningkatkan aerosolisasi. CPR membutuhkan grup dari people, dari beberapa orang yang akan berkumpul pada satu tempat, cardiac arrest in emergency situation. Jadi cardiac arrest merupakan situasi emergency dan kadang-kadang bisa menurunkan awareness dari siapa? Dari kita, dari yang nolong-nolong ini terhadap conflict, infeksi COVID, infeksi COVID-19. Jawabannya gimana? Satu, less exposure, less risk. Dok, kalau gitu nggak usah kerjain CPR ya. Ya jangan gitu juga ya. Tapi kalau misalnya kita jangan semua dokter turun untuk mengurus satu CPR. Less exposure, less risk itu artinya kita harus batasi personal. Nomor satu, don't forget to use PPE. Atau jangan jangan lupa pakai APD. Dok, kalau APD-nya belum ada gimana? Nggak usah tolong. ya. Kamu udah kamu sangat dibutuhkan ya kita tuh sangat dibutuhkan. Jadi kalau nggak ada nggak ada nggak ada APD jangan ditolong ya. Berikutnya minimal health workers in the room. Ya. Kalau ada 10 yang dinas nggak usah 10 10 nya datang untuk uh, untuk apa namanya untuk resusitasi. Consider the use of mechanical CPR. Communicate with the rescuer. Pakai HEPA filter kalau ada. Yang lainnya exactly the same, cuma bedanya apa nomor satu adalah jangan lupa pakai APD. Yang kedua adalah batasi personal ya yang lain sama saya nggak usah ulang lagi nanti bisa dilakukan diskusi ya. Nah, berikutnya post cardiac arrest care. Ini post cardiac arrest care ini uh, kita nice to know aja ya, saya cuma sharing aja, saya nggak ngajarin kamu karena ini emang uh, tugas uh, para intensivis ya. Jadi post resuscitation care ternyata ini sangat penting. Jadi kalau kita pasien yang uh, ROSC nggak nggak serta merta langsung berhasil ya. wow, bagus nih dokter A nih berhasil ya. Nah, ternyata post karya karya sindrom ini akan menjadi masalah ya. Apa? Satu adalah masalah brain injury, myocardial dysfunction, systemic ischemia atau respiration respo respo response, persistent precipitating pathophysiology. Dan nah, kita harus tahu bahwa post karya karya brain injury ini ternyata Merupakan masalah utama pada mortality dan morbidity, baik pada anak maupun dewasa. Jadi, ingat ya, untuk teman-teman, kalau uh, resusitasi, ingat ini uh, masalah kepala atau uh, uh, otak, ini jadi masalah juga ya. Jadi, kita ROSC bagus, tapi uh, sudah branded. Nah, nggak bisa. Oke, kita harus lakukan resusitasi dengan baik supaya tadi. Jadi kalau resusitasi itu supaya bagaimana caranya supaya cepat ROSC ya. Nah, kalau kita nggak nggak ROSC ROSC berarti nanti hasilnya kurang baik karena masalah proteksi kepala ini juga nggak bagus ya. Nah, <tuh -tuh> jadi perubahan dari chain of survival dari American Heart Association 2022 adalah post resuscitation care is mandatory for better outcome. Satu adalah kalau pasien post cardiac arrest itu harus dilakukan targeted temperature management. Ini masih banyak perdebatan, tapi kita bisa lakukan kalau di buku bisa target temperatur itu sekitar 34 sampai 36. Dan yang penting adalah atasi bila ada infeksi. Jangan sampai pasien itu berlama-lama dalam dalam posisi demam. Ya, jadi ini Continuous measurement dari core temperature ini sangat direkomendasikan. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian blood pressure management. Teman-teman sekalian, pada ACLS yang baru ini tidak ada bab khusus yang uh, membahas tentang shock dan hipotensi. Ternyata shock dan hipotensi itu masuk di post resuscitation care. Sama uh, tata laksananya, hanya, ya, hanya pada post karya kares dilarang terjadi hipotensi. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau terjadi adanya hipotensi maka terjadi hipotensi pada 72 jam pasca karya kares maka dia akan menurunkan survival saat discharge ya. Kemudian oksigenasi dan ventilasi. Jadi kita usahakan pasien kita terjadi normal semia. Ya, jadi kadar oksigennya nggak usah terlalu tinggi, tapi nggak boleh terlalu rendah juga, karena dia akan meningkatkan uh, survival khususnya pada pediatrik post pediatrik cardiac arrest. Nah, hal ini disebabkan karena hiperkapno atau hipokapno itu berhubungan dengan cerebral blood flow sehingga normokapno itu harus di, ada, di, dicapai. Di, di Berikutnya, kalau ada kejang juga kita harus konsulkan ya, gimana caranya jangan sampai kejang. Ya. Nah, ternyata masalah kejang ini cukup sering ya pada pasien-pasien bos -pasien karya karek, sehingga EEG monitoring dan manajemen dari uh, kejang ini menjadi ya. Nah ini merupakan checklist dari post cardiac arrest. Ya, saya ulangi lagi apa? Pertama oksigenasi ventilasi, monitoring, kemudian target temperature management, kemudian neuro monitoring, electrolyte dan glucose sedation dan prognosis. Nah berikutnya adalah berapa prognostifikasi atau prognostication following cardiac arrest. Gimana caranya? Kita harus cek laboratory results, neurological imaging, EEG, untuk menggait uh, prognostikasi. Nah, survivors at a significant risk for both short-term and long-term physical, neurological, personal, and social morbidity. Jadi teman-teman sekalian, jadi ini sangatlah penting. Ya, jadi kalau ketika kita ketemu pasien kardiak arrest dulu, kalau kita lihat, wah oh, post kardiak care ya udah gitu aja lah, rujuk lah. Tapi ternyata ini jadi masalah di masa-masa uh, sekarang ini karena kita harus tahu bagaimana prognosis pasien kardiak arrest tuh nanti uh, keluar jadi debil aja lah. Karena itu perlu long term neurological and health related quality of life ya. Nah, apa sih target kita? Mulai dari short term, uh, uh, prognosis, sampai long term. Kalau bisa, pasien-pasien post kita itu bisa kembali bekerja seperti semula. Nah, itu caranya dengan apa? Caranya dengan rehabilitasi, termasuk rehabilitasi jantung. Ya, nah, kita di Pokja, rehabilitasi itu kita bisa juga memberikan rehabilitasi yang baik untuk pasien-pasien post-kardiak arrest. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda bekerja di rumah sakit dan ada pasien-pasien at risk untuk kardiak ares, nah, sebelum misalnya pada pasien-pasien terminal atau pasien-pasien dengan eh, keadaan umum yang buruk, maka Anda harus lakukan informed consent. Dan ternyata family presence during resuscitation ini ternyata akan <kosok> menurunkan insidens dari anxiety dan depression dari uh, orang tuanya sehingga dia ketika ditinggalkan the, oleh anaknya nanti dia kesedihannya nggak terlalu baik. Nah, sebelum saya mengakhiri kuliah saya ini uh, high quality CPR is the foundation of resuscitation. Jadi despite of semua langkah-langkah yang saya sudah uh, katakan tadi high quality CPR is the main Uh, the main problem. Jadi uh, CPR ini high quality CPR harus kamu kerjakan dengan baik. Ya. Berikutnya shock and medication in pediatrics are dose dependent atau uh, sorry are weight dependent. Ya. Jadi weight uh, sesuai dengan berat badan. Berikutnya adalah your safety is priority. Ya. Keselamatan anda sebagai dokter atau tenaga kesehatan itu merupakan prioritas sehingga sebelum tolong di masa pandemi ini harus pakai APD. Jangan berani-beraninya menjadi pahlawan menolong tanpa APD ya. Kemudian evaluasi dari long term neurological and health related quality of life outcomes pada pasien-pasien pasca kardiak ares. Saya kira ini dokter Santi kuliah saya ada pertanyaan? siap dok terima kasih teman-teman kalau mau bertanya bisa di kolom chat ya e, tapi saya nanya ya dok ya ya dok kalau di lombok itu adenosin itu sepertinya udah nggak ada dok susul sekali cari adenosin jadi kalau kita ketemu dengan sakit kardi SVT itu ya jadi pediatri, kalau SVT itu. kita harus konsul ya ke dokter jantung ya <laughs> saya nggak boleh kasih tahu karena di ACLS kalau nggak punya adenosin, kita boleh kasih obat apa? Jawabannya konsul. Oh, <laughs> iya, untuk iya, dokter iya. jantung, kita bisa berikan beta blockers atau digoxin. Ya. Iya, iya. iya. Oke. Okay, iya. okay, iya. Kalau amiodaron bisa dong? Iya. Harus under consultation. Amiodaron boleh pada beberapa kasus ya tapi karena hari ini belajarnya pediatrik ACLS jawabannya konsul ya dokter Santi. Siap dok. Iya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Boleh sharing pengalaman, Dokter Yusra. Besok ada webinar pediatrics, mau ditanya dulu. <laughs> terlalu cepat ya kuliahnya ya atau jangan-jangan nggak -jangan ngerti ini ya, dok bagus dok <laughs> silakan teman-teman untuk mengakhiri CLS ini dok dibilang maaf eh, dok sama seperti dewasa ya dok ya 30 menit tidak RWSC begitu dok Ya, jadi kalau kita baca buku, uh, sebenarnya klausulnya adalah ketemu tanda-tanda pasti kematian. Jadi tadi kalau out hospital cardiac arrest, kita lihat dia uh, eyewitness cardiac arrest atau enggak. Kalau dia eyewitness cardiac arrest, kita bisa lebih lama CPR-nya. Ya. Tapi kalau non-witness cardiac arrest, kita bisa lebih cepat. Uh, kita bisa bisa dikatakan 30 menit, bisa kita stop. Ya ada lagi Ya, ada pertanyaan. Batasan usia pediatriksnya 18 tahun ya. Oke. Ada lagi? Saya lihat ada dokter Lori. Ada yang mau ditanya, Dokter Lori? Siang, Dok. Halo, gimana? Sebentar, Dok. Ini saya ada titipan pertanyaan. Saya cari bentar, Dok. <laughs> dari siapa? dari Makma. Ya, <laughs> sambil menunggu, Nina ada pertanyaan. Belum, dok. Oke, nggak ada. Kardiak kares di Cat Lab nggak ada ya di Malang ya. Oh iya, ini ada pertanyaan nih. Ya, dokter Akbar Fadila untuk bradikardi boleh dikali SA ya. Kalau algoritma itu heart rate-nya di bawah 60, CPA. Ya, jadi kalau misalnya kardiak kares, jadi kalau heart rate-nya eh, kurang dari 60 dengan tanda-tanda shock, kita lakukan nah, uh, CPR nah, ya mas kalau nah, 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 uh, nah, nah. masih di atas 60 pada misalnya pada bayi uh, bayi baru lahir kita uh, batasannya kan 65 ya uh, 65 kita bisa berikan sofas atropin ya oke okay, ada lagi pertanyaan Jadi ingat ya, bagaimana batasannya bradikardi atau takikardi pada pediatrik itu pakai tabel ya. Jadi eh, dia pakai tabel sesuai dengan umurnya ya. Jadi beda-beda. Ada lagi pertanyaan. Tadi Dokter Lowry ada sudah datang. Oh iya dok, tadi kan saya Uh, masuknya agak terlambat dok. Saya mau nanya yang itu yang yang tabel dok, tapi nanti bisa minta ini aja. Ya. Minta di tabel. tabel. Ya, Saya juga nggak apa. Ditanya. Ya. Iya itu dia dok. Per interval umur setahun tahun. Juga dia nggak apa. Iya <laughs> siap dokter. Oke. Ada lagi pertanyaan. Hehe. Nggak apa-apa. Ini nanti ada di YouTube nanti kalau masih bingung-bingung hubungin dokter Santi ya nanti sama dokter Santi di di dihubungkan ke saya nanti kita bisa jumpa lagi ini dokter dokter Tumas ada di sini Tumas lagi jalan-jalan dok di Kon Jakarta oh. <laughs> ya wes pokoknya intinya saya kan janji mau ada beberapa ketemuan tapi kemarin kepotong ya, lupa. Saya juga nggak ada yang ngingetin. Jadi saya biasanya kan beberapa minggu saya ketemu sama teman-teman di Lombok ya, mau bahas apa gitu. Jadi kemarin ditanya apa yang mau dibahas untuk hari ini kita mau pediatrik ACLS. Ya mungkin masih bingung ya, nggak apa-apa. Kalau bingung berarti kan ada interest. <laughs> ya, saya kira itu Dokter Santi uh, mungkin uh, sampai di sini kuliah kita. Silakan Dokter Santi kalau mau memberikan kata penutup. Terima kasih banyak Dok atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa mendapat pelajaran dari Dokter Adit. Teman-teman uh, tadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa chat ke saya. Nanti saya sampaikan ke Dokter Adit. Terima kasih Dokter. Terima kasih sekali atas waktunya. Iya, siang oke, terima kasih terima moga, kasih moga-moga bermanfaat salam sehat semua yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat.